Berternak kelas sapi putih. Loading. Oke, sapi Ongole Extreme, PO Extreme. Ini dari sumber ternak. Ini rombongannya si dia. Rossi guys. Rossi datang, Rossi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Romsian Ngaritan dimanapun panjang berada, salam ngarit, salam usaha, esek dari Blitar Utara lur. Lur, masih di Kemayoran. Kita pagi ini mengikuti proses penurunan sapi-sapi kontes dari Pak Adibokan Kulon SGM. Satu, dua, tiga, empat, lima loh. Kenapa yang nahan lima orang? Nampaknya agak Soleh datang, Soleh. P3 kan ya? Cek dari Blitar Utara. Utara. Dari Jakarta Utara sekarang. Keserimpet mas. Ini channelnya Om John lur. Jangan lupa di subscribe. Masih nunggu kembang lambe ini. Ini kenapa yang nahan orangnya banyak mas? Ini Om John, unik kan kontesnya. Biasanya kita di kontes-kontes sebelumnya kan backgroundnya gunung, hutan ya. Ini gedung. Sekarang gedung nih. Gedung sama ini dinosaurus. Wisma atlet ini ya. Oh iya, ini tulang dinosaurus. Oh ini, yang sebelah sana ini. Nah itu lor, di balik indahnya video-video sapi itu ada banyak teman-teman. Kembang Lambi dari Padepokan Kulon SGM. Mas yang ini namanya siapa mas? Kumbang Rejo. Kumbang Rejo. John. Kembang Rejo. Yo, kan kembang lama ya, Pak Pie. Nah ini kembang lampi mau turun guys. Dua ya. Nanti turunnya mundur.
Bang Labi. Dur. Sapi ongole ekstrim, PO ekstrim. Ini wajah baru ini dari sumber ternak kelas sapi putih loading. Nah, kemudian di kelas sapi putih ini ada si Sultan. Si Sultan ngeri-ngeri sedap ini. Apakah bisa mempertahankan tahtanya di PO Cross ini, Sultan ini? Juga kalah sama adiknya. Oh berarti tulung agung siji boyolani loro ya. Mbak Kesat ini Mbak. Enggak ikut. Enggak ikut. Anu Mbak Kesat. Oke kalau. Kemudian ini ada si Hector. Sponsor juga. Donatur. Dari sumber ternak. Hector. Masih lanjut di kelas sapi-sapi putih. Chopper. Hmm.